Saat kita berada di kolam, pernahkah bertanya-tanya bagaimana sirkulasi air pada sebuah kolam renang? Kali ini kita bahas instalasi air pada sebuah kolam renang. Bagaimana kelanjutannya? Ikuti terus video ini. Kali ini kita bahas kolam renang pribadi rumah tinggal dengan ukuran 3,5 meter kali 12 meter dengan kedalaman 1,3 meter. Adapun bagian dari kolam renang adalah kolam renang itu sendiri. Setelah itu ada overflow mengalir ke balansin tank. Ada rumah mesin. Di dalam rumah mesin terdiri dari pompa dan juga filter. Adapun bagian-bagian instalasi pada kolam main drain yang berfungsi untuk menguras kolam, mengganti air kolam. Jadi dari main drain kita pompa, kita buang mengarah ke saluran kota. Setelah itu vakum berfungsi untuk membersihkan dasar kolam apabila kotor. Kotoran kita vakum, kita arahkan ke pompa, buang ke saluran kota. Ada inlet, inlet di sini jumlahnya 6 buah. Inlet 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jarak antar inlet sisi 3 meter. Sisi sebelah sini dan 1,2 untuk sisi sebelah sini. Untuk penerangan kita pakai lampu jumlah 4. 1, 2, 3, 4. Biar terangnya terbagi rata. Ada juga waterfall, air terjun. Pada kolam renang biasanya air mengalir pada bidang tertentu atau selokan, biasanya disebut overflow. Dari overflow mengalir ke balansin tank. Dari balansin tank kita sedot pakai pompa. Setelah itu kita filter biar bersih airnya. Lanjut mengalir ke inlet-inlet yang telah kita tentukan dengan 6 buah tadi. Ada juga yang mengalir ke waterfall, air terjun. Coba kita perbesar pada area ruang mesin. Seperti ini bentuknya. Ruang mesin terdiri dari pompa dan juga filter. Ini instalasi dari main drain. Ini instalasi dari balancing tank. Ini instalasi dari vakum. Semua instalasi yang menuju ke pompa kita beri stop kran, baik dari main drain, vakum, dan balancing tank. Setelah dari pompa kita filter menuju inlet dan juga menuju waterfall atau air terjun. Dari filter sebelum keluar juga kita kasih stop kran.
untuk mengarah saluran kota juga kita kasih stop keran. Lanjut kita lihat instalasi di lapangan.